PJ Bupati Barito Selatan meresmikan penggunaan oksigen generator Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok. Kegiatan itu ditandai dengan pengguntingan pita. Alat tersebut merupakan bantuan hibah dari PT Mutu, salah satu perusahaan tambang batu bara yang berinvestor di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Alat tersebut berkapasitas atau bisa mengisi oksigen 25 kubik setiap jamnya, sehingga dalam 24 jam, alat itu bisa mengisi 100 tabung gas oksigen. Dengan keberadaan alat itu, PJ Bupati Barito Selatan berharap nantinya Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok tidak kekurangan oksigen. Bahkan nantinya bisa menyuplai oksigen ke rumah sakit yang ada di Das Barito. Seperti di Rumah Sakit Barito Timur, Barito Utara, dan Rumah Sakit Kabupaten Murung Raya. Yang saya hormati juga setelah tokoh agama, tokoh Barito Selatan, ini Pak Irawansa. Selamat datang, Pak, yang membantu kegiatan acara ini dan sudah bersumbang sebesar untuk Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok. Pada kesempatan itu, PJ Bupati Barito Selatan juga meresmikan dimulainya bakti sosial operasi bibir sumbing. Kegiatan itu akan berlangsung selama 2 hari. Ditargetkan 20 orang pasien, namun dari warga Barito Selatan hanya ada 8 orang yang mendaftar. Untuk mencukupi jumlah itu, akhirnya mengizinkan pasien dari luar Barito Selatan, bahkan ada pasien yang datang dari provinsi tetangga, yakni dari Kalimantan Selatan. Kena stomak, habis gunting. Habis gunting langsung. Menurut PJ Bupati Lisda Ariana, kegiatan itu digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan. Digelarnya bakti sosial operasi bibir sumbing itu bekerja sama dengan DPD HIPNI Kalimantan Tengah, Kadin Kalteng, Smile Train, serta pihak swasta lainnya. Tak hanya itu, dalam hari ulang tahun Barito Selatan, pemerintah juga melaksanakan anjang sana ke Panti Asuhan, SLB, serta ke Desa Buntok Seberang. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengucapkan terima kasih, dan ini tidak hanya tahun ini juga, tahun depan, tahun berikutnya kami tetap mengharapkan kerjasama, sinergitas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial ini. Karena kami mengakui bahwa pemerintahan Kabupaten Barito Selatan tidak mungkin bisa menjalankan sendiri tanpa ada keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat. Itu. Kemudian yang selanjutnya juga pada saat pelaksanaan operasi sumbing juga diserahkan bantuan hibah alat oksigen generator dari PT Mutu maupun Indika, ya Pak, di sini pihak ini ada, dan alat yang diberikan ini kapasitasnya lebih besar. Berapa kapasitas? 25 kubik per hari, per jam. Jadi bisa sampai 100 tabung 1x24 jam. Kalau di Rumah Sakit Dori Silpanus, saya juga hadir kemarin, itu dulu itu masih lebih besar kapasitasnya di Rumah Sakit Jaraga Sasameh. Ini juga alhamdulillah, karena ini juga nanti bisa mengakomodir untuk kabupaten-kabupaten di Das Barito ini, Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, yang diberinya bantuan alat-alat berupa kesehatan, diberikan akreditasi, ini kan memecahkan masalah kita. Tapi kami berharap dengan adanya alatnya yang hanya nambah masalah. Artinya pihak rumah sakit juga pemeliharaan nanti kan ke kita. Betul, pendampingan 2 tahun ya. Atau dapatnya, kami harapkan sumber daya manusia di rumah sakit ini juga bekerjanya profesional. Kegiatannya harus bersinergi sehingga alat ini bisa sampai 2 sampai 5 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh. Lisda Ariana mengucapkan terima kasih kepada pihak ketiga yang telah turut serta dalam membangun Barito Selatan, terutama di bidang kesehatan. Dia berharap kegiatan itu akan terus berlangsung setiap tahunnya. Terkait dengan oksigen generator, supaya pihak rumah sakit dapat menjaga agar peralatan itu bisa fungsional lebih lama. Dari Buntok, Tim Liputan Redaksi Barito News melaporkan.